Welcome to Mobil Jos Channel. Inilah macam-macam alat berat. Are you ready? Go! Ekskavator adalah salah satu alat berat yang digunakan dalam proses pekerjaan penggalian atau pengerukan. Secara umum, ekskavator merupakan alat berat yang berfungsi untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya, baik itu material tanah, pasir, kerikil, atau yang lainnya. Ekskavator merupakan salah satu alat penting dalam proses pekerjaan konstruksi karena fungsinya yang serbaguna. Ekskavator digunakan untuk pekerjaan penggalian, pemindahan material, pengerukan, dan juga sering digunakan untuk pemecah batu. Ekskavator fungsinya adalah untuk menggali lubang dan mengeruk tanahnya dan dipindahkan ke atas dump truck. Bulldozer. Bulldozer adalah salah satu jenis alat berat yang digunakan untuk meratakan, memindahkan, dan juga berfungsi untuk menggali tanah. Alat ini dilengkapi dengan alat sejenis pisau besar di bagian depan yang digunakan untuk mengumpulkan tanah, batu, atau material yang lainnya dan menggesernya ke tempat yang telah ditentukan. Bulldozer di area pertambangan fungsinya untuk membuat lahan yang dibuka yang masih dipenuhi oleh pohon dan semak belukar. Wheel loader. Secara umum, wheel loader adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk memindahkan dan mengangkut material dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Biasanya, wheel loader difungsikan untuk mengangkut material seperti pasir, kerikil, atau tanah ke dalam dump truck. Wheel loader biasanya dipakai pada area yang permukaannya kering, keras, dan rata, karena wheel loader menggunakan roda karet, sehingga bisa mencegah terjadinya slip pada roda. Skid steer loader. Skid steer loader adalah sebuah alat berat yang multifungsi. Di negara-negara Eropa, biasa digunakan dalam industri pertanian, perkebunan, pertambangan, tekstil, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing industri. Skid steer loader juga bisa berfungsi untuk mengeruk tanah, pasir, atau kerikil. Juga berfungsi untuk mengangkat atau menghancurkan material yang keras. Hydraulic shovel excavator. Hydraulic shovel excavator adalah salah satu alat berat yang memiliki kapasitas baket yang besar dengan kekuatan mesin dan tenaga yang sangat kuat. Hydraulic shovel excavator biasanya digunakan untuk proyek pertambangan dan penggalian dengan skala besar. Karena mempunyai tenaga yang sangat kuat, alat jenis ini juga disebut dengan power shovel dan merupakan jenis excavator
ekskavator yang paling kuat di kelasnya. Alat ini memiliki lengan yang panjang dengan baket di ujungnya yang digunakan untuk menggali, mengangkat, dan memuat material seperti tanah, batu, pasir atau kerikil ke dalam truk atau wadah yang lainnya. Dengan menggunakan hidrolik shovel excavator, pekerjaan dalam proyek konstruksi menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Dragline excavator. Dragline excavator adalah salah satu alat berat yang biasanya digunakan dalam pekerjaan konstruksi pelabuhan, penggalian dalam, penambangan, hingga jalan raya. Dragline excavator bahkan bisa juga untuk pekerjaan penggalian bawah air seperti sungai atau danau. Dragline excavator mempunyai sistem tali pengangkat dan kerekan untuk menaik turunkan baket. Filler Buncher. Filler Buncher adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk menebang pohon dan mengumpulkan kayu-kayu hasil tebangan dan kemudian mengulitinya. Alat ini mempunyai mesin gergaji yang sangat tajam sehingga mempercepat untuk pemotongan dan juga mempunyai sistem penggenggam batang pohon yang sangat kuat. Umumnya mesin ini digunakan pada hutan dengan topografi datar atau tidak terlalu curam. Filler Buncher juga dapat memotong pohon dengan mengumpulkannya terlebih dahulu sebelum menjatuhkannya. Filler Buncher mempunyai gergaji yang sangat tajam sehingga memudahkan untuk penebangan pohon, terutama dalam pembukaan lahan di hutan. Raking Ball Crane. Raking Ball Crane adalah salah satu alat berat dengan jenis crane yang dilengkapi dengan bola besi berbentuk besar di ujung kabelnya yang berfungsi untuk meruntuhkan atau menghancurkan struktur bangunan atau benda-benda besar dan keras yang lainnya dengan cara mengayunkan bola besi tersebut atau dengan cara menjatuhkan bola besi tersebut dari ketinggian ke bangunan yang akan dihancurkan atau diruntuhkan. Drilling Rig. Drilling Rig adalah salah satu alat berat yang digunakan untuk melakukan pengeboran lubang di permukaan bumi. Alat ini digunakan dalam berbagai industri seperti industri minyak dan gas, eksplorasi geologi, konstruksi, pertambangan, dan pembangunan sumur air. Fungsinya adalah untuk membuat lubang dalam tanah atau batuan untuk berbagai tujuan. Fungsi dan kegunaan drilling rig meliputi yaitu untuk eksplorasi minyak dan gas, eksplorasi geologi, pembangunan sumur air, pembangunan pondasi, pertambangan, pengeboran minyak bumi, penelitian sumber daya alam, dan lain sebagainya. Drilling rig memiliki berbagai ukuran dan tipe tergantung tujuan pengeborannya. Meskipun fungsinya bervariasi, tujuan umumnya adalah untuk membuat lubang di dalam tanah atau batuan untuk tujuan tertentu yang terkait dengan industri atau kebutuhan lainnya. Dalam eksplorasi geologi, drilling rig digunakan untuk mengambil contoh tanah atau batuan dari kedalaman tertentu yang membantu dalam analisis geologi dan penelitian tentang kondisi bumi.